Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Galianter Vlog ya, Bro. Ah, alhamdulillah banget sore ini saya sempetin langsung cus pulang sekolah langsung coba kita bikin konten lagi. Tentunya dengan unit Subtiger yang kemarin udah saya review lengkap. Dan sayangnya di video kemarin itu saya belum bisa bikin video tes akurasi dan uji berburu atau apapun itulah ya, karena kemarin waktunya mepet banget. Dan hari ini semoga aja kita dimudahkan lah ya untuk nemuin tekukur atau tupai-tupai gitu, intinya buat target shoot. Dan untuk tes akurasinya tadi di depan, di belakang rumah saya udah coba tes sekitar jarak 25 meter itu 5 kali shoot pakai mimis super doom. Ini mimisnya, enggak bawa kalengannya saya. Dan itu alhamdulillah lumayan rapat, mungkin segini di jarak 25 meter dan mungkin 5 kali shoot udah cukup lah. Soalnya peluru tinggal segini guys, mau coba uji akurasi terus takutnya nanti malah gagal bikin konten selanjutnya. Enggak punya peluru aku guys. Jadi gak apa-apa, nanti kita hari ini rencananya mau sambil jalan-jalan sore aja. Semoga aja dengan waktu yang mepet ini tetap bisa poin ya guys, walau hanya beberapa ekor aja. Yang penting buat testimoni unit ini, karena unit ini baru perdana saya bawa hunting itu baru hari ini. Jadi gimana keseruannya, teman-teman lihat aja di video ini ya, jangan di skip-skip. Ya untuk tes akurasinya mungkin langsung aja saya tayangin aja, oke? Ya itu tadi mungkin video tes akurasinya menggunakan unit ini. Untuk spek lengkapnya yang buat teman-teman yang kemarin belum sempat nonton videonya, silahkan tonton lagi videonya, video pas sebelum ini udah masih saya publikasikan. Tadi tes akurasi jarak 25 meter menggunakan mimis Super Doom yang impor ya, yang lembut itu. Terus pompanya saya cuman pakai 5 kali pompa di jarak segitu sore-sore tadi sebelum berangkat. Nah, oke. Sekarang waktunya kita buat nyanggong tekukur. Semoga aja pada datang. Mantap. Di depan ada 4 ekor burung tekukur guys. Kita coba shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Ush, kena itu satu ekor. Udah lumayan banyak. Mantap ya guys ya. Oke, alhamdulillah. Sambut meriah. Di depan juga ada banteng. Ini jarak sekitar 25 meteran sampai 30. Kita langsung aja coba ambil. Nih. Jas ya, langsung kena. Shoot pertama kali. Untuk target buruan pakai unit ini. Baru kali ini, guys. Mantap. Tadi turun di persawahan. Ya nanti kalau kelihatan kita bisa shoot lagi.
Tuh, langsung mati. Alhamdulillah. Mantap banget, bro. Aduh, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat. Hah. Gagal konten kali ini, guys. Tapi sorry banget, tetap saya upload karena kemarin dari beberapa teman-teman yang nanya itu yang mau ambil unit ini mintain tolong buat video akurasi dulu. Ini sekedar video cuplikan saja, cuman saya mau bikin video uklik buat akurasi itu kadang males mompa. Terus peluru tinggal segini, guys. Dan ini tadi saya habis nembak tekukur itu jam berapa ya? Jam 4 sore kalau nggak salah. Itu habis nembak, saya pompa lagi saya isi supaya unit ready. Dan ini masih ada. Nih. Jedanya ya. Kalian lihat triggernya. Wih, empuk, guys. Alhamdulillah sih bisa empuk. Jadi dari jam 4 sore sampai sekarang jam setengah 6 angin masih ada dan belum jedor. Karena dari tadi memang saya pikir kalau lihat emprit gitu mau saya shoot biar tambah-tambah video gitu ya. Tapi di sisi lain saya pikir masih jam segini kita fokus cari tekukur dulu gitu ya, guys. Tapi ternyata sepi, kadang tadi ketemu belum shoot, udah terbang, belum shoot, udah terbang gitu terus. Cuman shoot sekali aja, duh. Dan tadi niatnya di rumah juga cuman ngetes dikit aja, cuman 5 kali shot aja supaya mimis kacangnya ini masih ready ya, masih ada stok dikit buat buru-buru hari ini. Tapi malah targetnya yang sepi. Ini nanti mungkin next time masih bisa buat bikin satu konten lagi buat nembak di hari Sabtu mungkin pas saya libur. Semoga aja bisa bikin konten ya, guys ya. Udah buat teman-teman yang semoga aja yang masih buat yang masih percaya sama saya. Itu salah satu sedikit cuplikan video akurasi. Biasanya juga saya enggak pernah bikin tes-tes akurasi, langsung saya bawa hunting karena ini udah sekolah ya, guys ya. Jadi waktu hunting saya sudah mulai terbatas banget. Jadi ya begitulah. Teman-teman, saya nggak bisa maksimal buatin kalian videonya. Semoga aja kalian paham dan percaya dengan saya. Oke, thank you buat yang udah mampir. Buat yang mau tanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Yang mau custom, silahkan. Kami tetap ready. Untuk popper juga ready, mountain juga ready. Bebas lah pokoknya. Apalagi buat teman-teman yang mau order unit. Mungkin marauder atau cari-cari unit second. Pasar atau darat, terus bocap juga ada, itu selalu ready kalau yang baru. Kemarin ada Mas Hendro kalau nggak salah itu dari Tangerang atau Jakarta ya, lupa. Kemarin alhamdulillah tanya unit pasar lalu WA saya dan beliau memang udah siap dana, jadi nggak banyak gitu ya, langsung telepon saya minta gini, ya udah alhamdulillah clear, unit sedang diproses. Makasih banget, tinggal tunggu unitnya jadi kita kirim. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.